Ah, selamat pagi. Ini kita mengunjungi kandang sapi punyanya Juragan di Magelang. Sudah divaksin semua, jadi insya Allah aman. Nah, ini. Kalau stoknya mungkin ada sekitar hampir 200-an ekor. Ini untuk persiapan Lebaran Haji tahun depan. 7 bulan lagi Lebaran Haji. Nah, ini. Kita hampir penuh kandangnya. Ini biasanya ada domba sama kambing sekitar 2.000-an ekor kalau nggak salah. Itu. Jadi memang melayani untuk Lebaran Haji. Ini luar biasa. Kalau ini betina, betina bunting ini. Kalau yang lain itu jantan. Karena fokusnya di Lebaran Haji. Jadi setiap tahun transaksinya bisa sekitar 400 ekor. 400 ekor setiap tahun. Kalau mau berhitung keuntungan ya pasti untungnya besar, tapi kan tidak perlu kita ikut menghitung keuntungan orang lain. Nih, kita nanti seperti ini, sapinya sudah kita vaksin semua. Sini tadi kita ambil sampel darahnya untuk kita periksa hasil dari vaksinasi kita. Nah, ini barisan sapi Bali. Nah, ini sapi Bali. Ada beberapa sapi Bali. Nah, itu yang hitam-hitam itu juga. Ini sapi Bali. Bukan sapi simental musim. Sapi Bali. Oh, ini wayahnya makan ini kan. Nah, yuk kita sambil jalan. Sambil kita liput. Inilah Juragan sapi di Kabupaten Magelang, kandang terbesar. Nih, ini sapinya campur. Nah, ini ada sapi perahnya juga. Ini simental. Ini ada limosin. Oh, nomor berapa itu? Nomornya saja ada 259. Ini kalau penuh berarti sekitar hampir 300-an ekor yang di sini. Belum kandang yang depan. Kalau kandang depan biasanya untuk sapi yang besar-besar. Pasaran di atas 25 juta pada saat kurban nanti Lebaran Haji. Nah, ini sapi putih. Nah, kandangnya super kandangnya. Konstruksinya sip sekali, kokoh. Nah, ini ada berapa baris ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 plong. Nah, ini bisa pesan di sini nanti pada saat Lebaran Haji, atau pesan sekarang pun juga boleh. Nah, ini pakannya. Pakannya ada tepung jagung, ada rumput. Ini baru persiapan mau memberikan pakan untuk sore hari. Ada konsentrat, kemudian ada kulit singkong. Jadi berwarna pakannya. Itu untuk seratnya kulit singkong, kemudian ada tepung jagung, kemudian ada rumput untuk seratnya. Itu aduan konsentratnya di sana, pencampurannya. Nah, macam-macam ya. Oke. Kita pamit dulu. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat. Jaga kesehatan, jaga kewarasan. Tetap semangat.